Rusia turut mengecam langkah Amerika Serikat dan Inggris atas serangannya terhadap sejumlah wilayah di Yaman. Moskow menilai serangan itu adalah contoh lain dari distorsi resolusi Dewan Keamanan PBB. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu disampaikan juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Jumat 12 Januari 2024. Selain bentuk distorsi serangan Amerika dan Inggris itu, dinilai sebagai pengabaian hukum internasional atas nama eskalasi di wilayah tersebut. Zakharova menilai langkah sekutu Israel itu bisa memperburuk situasi di wilayah tersebut. Rusia sendiri meminta diadakannya sidang darurat di Dewan Keamanan PBB. Sidang itu dilakukan dengan latar belakang agresi gabungan Amerika dan Inggris terhadap Yaman.